Ni adalah fish and chip yang paling sedap, murah and paling lama untuk korang dapatkan dekat Malaysia sekarang ni. TikTok cakap. Bukan kita orang cakap. Korang nak tengok fish and chip ni, fish and chip apa? Korang tengok birol ni. So kita orang dah sampai dah guys, tak sangka eh. Kedai ni masih viral, masih panjang lagi berat. Ya. Tuang sampai belakang sana lah. Kesian dia kena beratur tengah panas lah. Ramai guys. InsyaAllah harap-harap tak lama lah. Sampai-sampai depan habis. Tada! 45 minit guys, kita orang beratur. RM47 kan? RM47.70 sahaja. Kita orang beli 2 fish and chip. Pegang satu. Dia beli 2 sebab dia kata dia takut sedap. Ada kau orang takut sedap, you je yang takut. Takut yelah, sedap, takut sedap menyesal. Dah beratur lah. So, kita beli 2 fish and chip. 1 chicken chop. Sebab kat situ memang ada 2 menu ni je. Yes. Tapi yang famousnya fish and chip dia. Semua orang datang, orang beli fish and chip. Ayam tu tak usik pun kita tengok. Tapi kita orang beli juga untuk rasa lah. Mana tahu tentang. Tak lagi sedap. Kita tak tahu. So, tanpa melengahkan masa, jom kita review fish and chip daripada Sodap. Nama kedai dia. Tapi kan fish and chip ni berapa ringgit? Tak ingat berapa ringgit. Tapi total RM40.70. Dapat 3. Murah. Kalau kat kedai, you makan fish and chip satu pun dah RM35. Even kedai yang kita pergi dengan Omi tu pun macam standard-standard ni je kan harga dia. Ya. Tapi tengok portion dia dulu. Orang kata portion dia banyak. Betul lah. Yalah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tada! Wow, banyak gila guys. Terus jadi auto berbaloi walaupun kita tak tahu harga dia berapa. Sebab kalau ada 3, RM40 roughly satu dalam RM13. RM13 this one dekat Bangi. Okay lah guys. Ish, mantap guys. Mantap. Dan apa yang best ni, sebab specialnya dia punya kedai ni, dia jual murah. Tapi chef yang masak tu sebenarnya adalah chef daripada luar negara, babe. Oh, dia orang Malaysia lah. Dia orang Malaysia. Tapi dia pernah jadi chef dekat luar negara. Dia pernah jadi head chef. Kalau tengok dekat baju dia kat sini, nampak tu, dia ada tunjuk head chef. Saya makan baju dia. Tak adalah kita nak kata habis tu chef dekat Malaysia ni tak berkualiti ke kalau nak bangga-bangga chef luar negara. Tak. Kira resepi yang dia guna tu taste dekat sana lah kan. Mungkin kat sana dia kerja kedai yang memang buat fish and chip. So kita yang jual £50 euro kan. Tapi kita kat sini RM12.50. Itulah yang kita nak rasa. So kita nak rasa lah yang pentingnya. Usik satu je lah. Ada satu lagi kita beli. Guys, thumbnail lu. Thumbnail lu. Sebelum thumbnail kita tunjuk chicken chop lu. So chicken chop dia nampak biasa je tadi. Satu ketul ayam je. 1, 2, 3. Tada. Biasa macam chicken chop kat tempat kita orang ada juga macam ni. Chicken chop biasa. Sebab tu orang tak order sangat chicken chop. Nice. Thumbnail first. I tak sabar nak makan. Smell so good. So ada lemon salad. Kat bawah ada fries. Kita orang sanggup datang satu datang jam perjalanan. Datang satu jam menunggu hampir satu jam. So kita makan satu je dulu sebab satu ni confirm kita orang nak bawa balik. Kalau sedap kita makan repeat kat rumah. Kalau tak sedap, kita bagi orang lah. Mana boleh bagi orang kalau yang tak sedap. So ini dia punya sos. Dalam ni kita ada dia punya tartar sos. Mana saya tahu. Ikan memang hebat. Ini kita ada dia punya sos. Macam cili ke tomato sos. Cuba bau yang salsa kot. Salsa sos maybe. Lepas tu kita ada 3 ketul fish. Fish and chips. Tapi ni fish kan? Chip fries kan? Yelah, fish and fries. Macam gaduh dengan Mariam. Jom kita rasa. Jom kita rasa. Dah lama kita orang tak menyanggup beratur-beratur ni sebab dah nak. I jadi excited sebab Aisyah hand free today. Dia macam bau masam-masam sayang. Betul. Makanan western selalu ada. Kat TGI Friday selalu ada sos ni. Dia ada sos dia tu. Botol kecil tu. Bukanlah yang dia letak atas tu. Dia dah botol kecil. Itulah. Depan. Bagi diorang jealous. Cica-cica guys. Tengah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya. Confidentnya you. Kalau pedas habis. Bismillah. Wow.
Oh my god. Rasa raw lah dulu. Oh sedap kan. Oh raw dulu. Saya nak rasa. Orang macam benci ada dalam video ni. Eh, bagilah sisa suami tu. Sos lagi satu please. Bau ikan, bau ikan. Rugi tak rasa dengan sos. Sedap. Tunggulah, guys. Tunggulah, mana dia rugi. Tengah, depan. Oh, ni I suka sos-sos putih ni. Biasanya suka. Okay, I pula rasa dengan sos. Make way please. You dah makan punya, kau tu ambil lain. Sedap kan. Tapi surprisingly I rasa macam I suka sos ni lagi. Okay. Saya pula rasa sos. Saya suka ni agak. Ikan ini memang dia letak je habis. Letak je habis. Tak ada lemon. Tak spray lemon. Allahuakbar. Lupa. Tadi bagi lemon. Tu you punya. Ni I punya. I nak cicah dua-dua sos. Honestly pun I suka sos merah ni lagi. Dia kena cicah dua-dua yang. Macam tu cara makan dia. Okay. Sedap. Sedap and I can see why this thing is viral. Sebab untuk makan murah. Besar macam ni, murah, sedap. Sekarang kan susah nak jumpa kan. Dan lagi kat kawasan bandar membangun macam ni. So I understand lah, I faham lah. Ada something yang macam viral yang Aisyah tak faham. Tapi yang ni I faham. Level-level dia korang tak rasa macam makanan tepi jalan. Level dia macam korang makan kat kedai. Memang kedai yang memang dari western shop. Western shop. Tapi dekat western shop I can see this RM25 yes, minimum. Sebab tu berbaloi. Mungkin dia jual murah sebab dia nak membantu ramai orang rasa kot. Makanan-makanan ni. Sedap guys, puas hati. Surprisingly, saya suka sos merah ni. Sedap, sos merah dia unik. Saya tak pernah rasa sos macam ni seumur hidup. Tapi hari ni punyalah tekat Melayu nak sos cili. Makan dengan fries. Fries dia biasa je lah, fries kan. Nak puji dia lebih-lebih kan, tak boleh. Tu kena bayar. Wah. Nah, itu kalau orang puji fries tu, sponsor namanya. Nak habiskan ayam? Habiskanlah. Kena makan ayam pula. Oh, ayam lah, ada ayam lah. Okay. Dia simpan. Ni kita rata lagi lah belakang kamera. I bagi 8.5 per 10. I bagi 8.3. So next. Allah, akbar kereta-ku. RM10. Dah, itu belum kahwin. So kalau ayam dia akan tulis sea chicken kat sini and dia akan bagi korang satu lah sekeping ayam chicken chop ni and korang akan dapat sos black pepper. Sos black pepper dan nasi, guys. Nasi, I cakap dah dapat nasi. Dan nasi. Nasi sikit je lah. Tak boleh buat kenyang. Dalam gambar dia banyak. Tapi ni lah bagus portion ni lah kalau korang nak diet. Nasi sikit, protein banyak, sayur banyak. Buka nasi. Tapi I suka yang dia guna bekas besar ni. Betul. Kan kalau tak kadang-kadang tu kan. Tapi ni kecil. Nasib baik dia tak bagi sos. Nasib baik dia tak bagi sos black pepper dalam bekas kecil. Kalau tu tak puas. Cicah. Mesin ni saya tolong. Panas. Okey, sedap. Mantap. Maria mesti suka. Bismillahirrahmanirrahim. Ni macam biasa je. I rasa kedai yang kita pergi dengan Umi tu cari sedap. Kan? Tapi sedap juga. Ni sos ni kan, black pepper sos ni. Macam ada rasa mushroom sikit. Maybe mushroom sos. Sedap juga. Tapi kita orang ada tempat lagi baik lah. Sebab tu tak ada bagi tahu lah. Sebab tak ada orang pun kita orang kena tunggu 20 minit. Kalau ada orang tak tahulah. Okay, not bad. Sedap. I bagi 8 lah. 8 per 10 kat lah. Tapi faham kenapa fish and chip dia yang viral. Sebab fish and chip unik tau. Chicken chop banyak sepah. Kulit saja. Sedap lah guys. Kena makan dengan nasi dia. Cuba chicken chop dia tu. Cicah ni. Fish and chip. Fish and chip cicah ni. Cuba. Nasib baik I tak order satu ni je. Memang lah guys, kalau korang dah beratur satu jam tu, belilah dua. Sebab murah. I nak try makan dengan nasi. That's why. Tak kena. Jadi rasa tawar. Fish and chip kena makan dengan sos dia. Nasi dia sedap. Macam butter rice. Tapi kering. Sedap juga. You habiskan chicken chop, I habiskan fish and chip.
Serius, habiskan dan tak boleh habiskan. Kalau saya habiskan boleh, tapi nanti menyesal. Nanti macam tolong. Tapi saya suka nasi. Saya suka makan nasi. Saya kalau sehari tak makan nasi, nanti macam pening. Sebenarnya bagi saya, yang buat fish and chip dia sedap ni, dia punya sos ni sebenarnya. Ha, sos merah dengan sos putih dia ni. Tapi saya suka juga fish and chip dia. Dia dori ke tu? Tak tahu. Kan sebab dia macam tak seringan dori. Awal yang. Saya tak suka kalau fish and chip dori, tapi rasa ni macam bukan dori. Aku pun tak sebab tahu. Dia punya tepung ni sedap. Tengok tepung dia tak kosong, banyak macam hitam hitam, black pepper, black pepper. Okay guys, kita orang nak habiskan makanan kita orang ni. Kalau korang datang sini, prepare 1 jam, prepare RM40 sebab korang kena try dia punya chicken chop and fish and chip dua-dua. Lepas tu prepare datang pukul 11. Ha, kalau datang time lunch makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. Ha, datang awal lah. Kata kalau pukul 5 gitu. Sampai ujung jalan. Sampai sini je video kita kali ni. Thank you so much for watching. Bye.